guys, welcome back to my channel. So it's Mihan Chandra. Di episode kali ini aku pengen ngajakin kalian jalan-jalan tour di Kebun Kohan. So basically, jadi 2 bulan terakhir ini aku sering banget pulang ke kampung halaman. Dan di kampung halaman itu kayak ada lahan kosong. Dan di lahan kosongnya itu aku mencoba untuk membangun kebun hidroponik. Yang which is dimana sekarang aku ini. Kemarin ini ada 3000 lubang tanam untuk sayuran, buah-buahan juga. So ikutin aku. Let's go. Dan pertama aku ada di spot pertama, yaitu di pintu masuk. So basically di depan, di belakang aku tuh ada kayak ada 6 meja. Yang satu mejanya itu isinya ada 520 tanam sayuran. Yang tapi memang gak keisi semua. Jadi 6 dikali 520 yaitu sekitar 3000-an. Nah, kalau ini proses menyemai dari benih yang kecil-kecil seperti ini sebelum menjadi besar yang seperti yang tadi, dibuat seperti ini dulu. Nah, ini yang disebut dengan meja semai. Jadi meja semai itu kecil aja, lebih kecil daripada yang lain, karena meja yang lain itu kan kayak ada bolong-bolongnya untuk masukin pot sayuran. Tapi kalau meja semai ini, kebetulan di sini semainya lagi semai strawberry yang umurnya bibitnya masih kecil. Tapi semua jenis sayuran itu biasanya memang disemainya di sini. Dan biasanya kan kita pakai ukurannya PPM. PPM-nya itu juga nggak terlalu banyak, sekitar 600 sampai 900 aja. Sedangkan kalau di belakang sana membutuhkan nutrisi lebih banyak dengan takaran PPM-nya. Lanjut lagi, setelah 14 hari di meja semai yang tadi di depan tadi, dan sekarang pindah ke final, yaitu di mana meja produksi ini yang membutuhkan perhatian lebih, karena kadang-kadang di meja produksi ini bisa gagal panen. Dan ini ada tanaman kangkung di belakangku. Kangkung ini baru banget dipindahin kemarin. Jadi setelah umur 14 hari dia pindah ke sini sampai panen bakalan di sini. Jadi kita benar-benar perlu ngerawat tanaman dan sayuran itu di sini gitu, karena kadang-kadang banyak yang miss di sininya karena memang entah itu faktor bocor, airnya bocor atau nutrisinya kurang, atau juga layu karena tidak terkena air atau nutrisi yang cukup. Kemarin itu banyak banget, bukan banyak sih, mungkin ada beberapa kegagalan yang terjadi di meja produksi ini. Tapi ya disitulah aku belajar. Ini dia kangkung umur 14 hari baru pindahin. Jadi setelah di meja semai itu kan kecil-kecil, ini sedikit lebih besar. Tuh, sedikit lebih besar. Dan ditunggu sampai sekitar 30 hari baru bisa panen. Ini ada bayam hijau, bayam merah yang hampir mau panen tapi belum juga panen karena memang membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Dan aku mau kasih lihat kegagalan atau gagal panen itu kayak gimana. Ini bayam merah yang gagal padahal ditanamnya berbarengan dengan kawan-kawan yang lainnya. Kelihatan gak sih gagal? Dia tuh kering dan kekurangan nutrisi. Kenapa bisa kayak gini? Karena kemarin ya memang gak kena air. Jadi si rock wool, kita menanamnya menggunakan media rock wool. Jadi dia itu memang gak kena air bawahnya, nutrisinya cukup atau mataharinya kurang kena. Tuh, yang di sini banyak yang gagal. Bayam hijaunya agak sedikit gagal. Tapi kalau yang berhasil ada juga, tentunya. Ada chai sim juga. Chai simnya juga hampir panen karena ini udah hampir 1 bulan. Terus ada yang berbunganya tuh. Kalau memang udah sebesar-besar ini sih sudah siap dimakan nih. Di sini ada pakcoy. Pakcoy juga umurnya sebentar lagi. Aku kasih lihat pakcoynya. Jadi itu kita nggak pakai tanah kalau hidroponik itu, jadi menggunakan akar yang diberi nutrisi, yang which is itu tuh pupuk. Tapi kita benar-benar nggak pakai pestisida sama sekali. Karena ini juga dibangun di dalam greenhouse, jadi nggak perlu pakai pestisida. Jadi sayuran-sayuran ini sebenarnya sayuran-sayuran sehat yang siap dimakan.
Dan di sini ada green head lettuce. Di sini juga hampir panen. Udah pada mekar. Sebenarnya ini bisa langsung dimakan. Cuman nanti dulu deh. Perlu dibersihin dulu kali. Lanjut lagi, masih di sini juga untuk salad, tapi umurnya masih kecil, sekitar udah 3 mingguan sih. Nih, ada lagi yang gagal. Padahal ditanamnya bersamaan dengan mereka. But it's okay. Di sini terus aku juga percobaan untuk menanam melon. Nih, melon, ya kan? So, ini tuh cuma nanam 5 doang karena itu susah banget. Melon itu di semainya tuh bisa sampai 5 harian dia baru berkecambah, berfotosintesis kayak gitu, dan yang dimana benar-benar butuh ekstra kesabaran. Di sini yang favoritku juga, di sini ada strawberries, tapi belum berbuah semua, tapi ada yang berbuah di sini. Nih. Umurnya ini udah 1 bulan, tinggal nunggu berbuah. Ngomongin strawberry, di sini juga aku nanam strawberry yang lebih banyak lagi. Di sini ada sekitar 200-an gitu, 200 pohon strawberry, tapi ini umurnya juga masih baru banget. Dan masih perlu untuk dibibit dan dirawat lagi karena ini bibitnya itu dari Ciwidey. Tapi masih agak sedikit bermasalah karena ada busuk juga di akar. Karena mungkin awalnya tuh tadinya di tanah, cuman dia agak sedikit stres si akarnya. Jadi kita perlu untuk menunggu waktu sedikit lebih lama lagi. Gak tahu sampai kapan, we'll see. Tapi ya lagi mencoba berproses belajar di sini. Nah, itu dia yang bisa aku share kali ini. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa mampir-mampir juga ke sini. Ntar kontak adminnya @kebunkohan di Instagramnya. Terus juga ntar mungkin aku bakal nge-vlog lagi di sini dan seputar atau mungkin sedikit tutorial yang bisa aku share sama kalian. Thank you for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.